Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika berbicara soal Malaysia, selalu menarik bagi rakyat Indonesia. Tapi, ketertarikan masyarakat Indonesia bukan mengagumi seperti ketika membahas negara superpower seperti Amerika dan Rusia. Ketertarikan masyarakat Indonesia hanya sekedar ingin tahu, alias dijadikan cermin bagi bangsa Indonesia. Jika berdasarkan rumpun, negara mana yang serumpun dengan Indonesia? Maka jawaban masyarakat Indonesia sudah tentu pasti tertuju kepada Malaysia. Di ranah militer, kita semua pasti pernah mendengar dan mengetahui pidato Bapak Proklamator Soekarno mengenai negara yang bergabung dalam FPDA ini. Di zaman itu, masih belum ada China sebagai superpower Asia. Yang ada kala itu hanya Jepang yang sangat ditakuti di Asia karena mereka tanpa sekutu dan tanpa kawan membombardir pangkalan laut Amerika secara brutal. Dan juga ada Turki yang baru saja selesai mengikuti Perang Dunia Kedua yang juga sangat ditakuti di wilayah Asia kala itu. Lantas, muncul kekuatan baru bernama Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno yang mempunyai reputasi perang tak kalah mentereng karena berhasil mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan republik ini dan menjadi perhatian pemimpin-pemimpin dunia karena yang diproklamasikan Soekarno-Hatta adalah sebuah negara yang sangat luas bernama Indonesia. Soekarno menjadi terusik dengan siaran radio Malaysia yang bilang dia tidak ada apa-apanya. Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Dan itulah salah satu warisan Soekarno yang diturunkan kepada anak cucu bangsa ini mengenai Malaysia. Di ranah militer, Malaysia dan Indonesia selalu berlomba untuk terus memperbaiki diri guna memperkuat status di kawasan ASEAN. Di tahun ini, Global Fire Index mencatat bahwa Malaysia menempati urutan ke-41 dari 137 negara. Malaysia terus memperbaiki diri dengan menambah kekuatan di ranah militer mereka. Kami membuat video ini sebagai pengetahuan bagi kita semua mengenai dunia militer. Bukan untuk mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Lantas, bagaimanakah kekuatan alutsista Angkatan Darat Malaysia saat ini? Berikut ulasannya. Tank Angkatan Darat Malaysia, 48 unit tank berat PT-91M Pendekar buatan Polandia. ...26 unit tank ringan FV-101 Scorpion buatan Inggris. Kendaraan infanteri dan angkut personel Angkatan Darat Malaysia. 267 unit HCV-300 Adnan buatan Malaysia dan Turki. ...111 unit K-200 KIFW buatan Korea Selatan. ...25 unit Alfie Stormer buatan Inggris. ...80 unit Bandwagon 206 buatan Swedia.
257 unit AV-8 Gempita buatan Malaysia dan Turki. ...186 unit Sipmas buatan Belgia. ...400 unit Condor APC buatan Jerman. ...34 unit AV-4 Lipan Bara buatan Malaysia dan Thailand. 9 unit Guardian buatan Uni Emirat Arab. 92 unit Ferret buatan Inggris. 103 unit Eurofamtak buatan Spanyol. 44 unit Westar GKM1 buatan Malaysia. 84 unit Mercedes-Benz G-Class buatan Jerman. 54 unit Astros 2 MLRS buatan Brasil. 29 unit M109 Howitzer buatan Amerika. 28 unit Daniel G5 Howitzer buatan Afrika Selatan. 15 unit VSEL VH70 buatan Uni Eropa. 110 unit Otto Melera MOD 56 buatan Italia. 40 unit M102 buatan Amerika.
18 unit LG1 buatan Prancis. Pesawat Angkatan Darat Malaysia, 6 unit McDonnell Douglas MD500 Defender buatan Amerika. Sepuluh unit Agusta A109 buatan Italia dan Inggris. Dua belas unit Sikorsky SH3 Sea King buatan Amerika. Drone CTRM Aludra buatan Malaysia, jumlah tidak diketahui. Sistem pertahanan udara Angkatan Darat Malaysia, 15 unit Rapier 2000 buatan Inggris. Starstreak buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. Tujuh unit 9K38 Igla buatan Rusia. Dua ratus lima puluh unit Anza buatan Pakistan. Starburst buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. FN6 buatan Cina, jumlah tidak diketahui. Tiga puluh enam unit Bofors buatan Swedia. Dua puluh delapan unit Urlikon buatan Swiss. Kendaraan utility Angkatan Darat Malaysia, 6 unit WZT-4 buatan Polandia. Lima unit PMC Leguan buatan Polandia. Dua unit Volvo FMX buatan Australia.
Iveco M4010 buatan Italia, jumlah tidak diketahui. Land Rover Defender buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. All Terrain Mobility Platform buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. ...2260 unit Hikom Handalan 1 dan 2 buatan Malaysia. ...10 unit AV VBL buatan Brazil.